Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat, saya Yuki Ardian. Bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi pernyataan PD Perjuangan yang menghimbau Ahok kembali ke kandang atau parpol. Ahok menilai maju sebagai calon independen merupakan langkah yang tepat. Belum lama ini politisi PDIP Arya Bima mengeluarkan pernyataan ajakan agar Ahok kembali ke jalur partai. Arya Bima tidak menghendaki Ahok maju di jalur independen, namun dengan perolehan dukungan hampir sebanyak 1 juta KTP saat ini, Ahok menegaskan sangat sulit untuk meninggalkan jalur independen dan masuk ke jalur partai. Dia tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan teman Ahok yang mendukungnya maju di jalur independen. Gini aja deh, nggak usah dengerin yang lain lah, semua teman saya itu kenal sekali sama Bu Mega dan Bang Taufik Kemas. Saya tahu beliau pasti akan memberikan yang terbaik, tahu gubernur terbaik untuk orang DKI. Nah, kita kan tunggu keputusan beliau aja, beliau belum putusin kok. Tapi kan katanya minta Bapak nggak usah ikut jadi kader, tapi yang penting ada di calon ini dari PDI gitu. Itu mah dari dulu udah begitu sama aku ngomongnya kok. Dari dulu-dulu, dari zamannya habis reformasi juga aku gak pernah masuk ke PDIP, tapi yang jelas saya orangnya Bu Mega, udah gitu aja, udah. Pak.